Soro apa mah? Nih. Gak bisa nih bro. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini ini mau sahur teman-teman ya. Talembrat mau sahur mie 2 bungkus. Lagi kok ngene nih njopo iki? Ngake-ngake lakon. Lah nyapa kok ning njopo iki? Mie rasa. Oh, mie le rasa. Saya aku arep sahur ning nganu nonton bapak. Ning di sini. Ning MZ Pondok Ramadan. Apa tuh Ceko? Ceko mau sahur sama Ceko? Ya, Ceko sahur. Tidak terlepas bapak. Iki seng jangan ini gak tinggal tinggi. Apa? Sapi, mana kalau kasangan? Kita lepas ni kalau kasangan. Kalau lepas ni, tak lepas ni. Tengah sesok, mana? Isti mungkin ni. Oh, lepas itu siapa? Isti, le iki kan juga nasi kau. Enggak bisa nguruk ya. Cok, jangan mau nak kan. Sambal mau. Kental mau. Mau pangan. Gelem lah. Ya cuma ceritanya sama Nji kok apa pangan. Pangan ya. Lah terus enggak aku. Wih. Orang-orang lagi kuih. Apa? Kamu ini? Ini kan pening? Ini enak ini? Dia enak kaya tau, pening sehat. Pening oyong. Makan mie pakai nasi. Yo. Siapa ayo? Ya produknya di keluen. Baik. Itu enggak dong? Jalak lah. Ngomong oleh jalak aja bulet. Gelang salap pak, kau enak kita ya, si mie goreng. Tapi kita tetap ada segone ya. Kayak bagaimanapun juga ya segone. Aku lek sahur buru mie lagi, kilang-kilang motor bisa. Ini sama. Inilah. Oke teman-teman, abis ini kita mau berangkat sahurnya jam 3, ya jam 3. Pemulak sana jaluk sidis ya. Waduh iya telah panas malah melocot masuk ke tulangnya. Jurus apa dan saya pom ting tang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya bukanya di Pondok Ramadan ini. Buka puasa sahur teman-teman sahur. Uang-uang rodok surup-surup kiep-kiep karo jangan bening guys, karo jangan bening. Nah, setelah selesai itu kita cuci sendiri-sendiri gitu. Jadi ben gak bebani uang tawon ya. Jadi kon nyuci dhewe-dhewe rek. Nah, itu kita aku cuci dhewe. Itu uang-uang kele-kele ngenteni salat subuh. Jadi sambil menunggu salat subuh ya cangkruk-cangkruk ngene sambil nyuci piring. Nah, cuci dhewe ben sahdu. Waktu jenis mau ini pede wong-wong ini kene sepeda motornya cukup banyak kali ini pesertanya ada sekitar 30 kalau nggak salah ya 30-an teman-teman. Nah setelah sholat subuh nanti tidur. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini tadi kita baru selesai sahur sholat subuh terus tidur teman-teman. Tidur ini saya mau pulang dulu. Jadi baru sholat subuh mesti ngantuk ipel ya. Mau langsung pulang ke rumah tadi kok ngantuk banget. Jadi saya langsung tidur. Terus mau ditelepon sama Salim Brot.
udah jam 7:30 ya, baru kita meluncur pulang. Nah, udah pada pulang ya. Balik sih.